Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pada Bapak RW, kepada Pak Budi, pada Pak Amiruddin, dan semua rekan-rekan cangcing Om Abang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sebagai awalan saja menginformasikan bahwa malam hari ini ada beberapa susunan acara yang akan saya bacakan. Yang pertama nanti akan dilaksanakan tahlil tahmid dan doa akan disampaikan oleh rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi dinas taqin ala umur ibu wajin. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram, para bapak alim, bapak ulama, kiai, ustad. Yang kedua, sadap M17. Mudah-mudahan dengan terbacanya tahlil tahmid dan doa nanti bisa melancarkan ancar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat kita kelak di hari kemudian. Ketiga kalinya, karena mungkin sudah malam, kita mulai saja baca tahlil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمرين والمستنبين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. Pada malam hari ini dalam rangka malam tasyakuran memperingati hari ulang tahun sadap yang kedua. Alhamdulillah, jadi gak terasa udah 2 tahun nih ya bapak-bapak semuanya nih. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua selalu diberikan kesehatan, amin, diberikan kelapangan dalam urusan, amin insyaallah, dan kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak RW,
08 yaitu Bapak Rosan Kasim. Yang saya hormati para pembina dan juga yang saya hormati para bapak-bapak dan juga yang hadir di tempat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tadi, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahmi, yaitu hal yang kedua ulang tahun Sadap. Dan juga saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih mewakili ketua panitia, dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah menyelesaikan pertandingan Sadap Cup yang kedua. Dan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang sudah berpartisipasi, karena tanpa bantuan bapak-bapak semuanya tidak akan terselenggara turnamen ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua untuk hadir tempat kita ini. Selanjutnya saya juga mengapresiasi kepada panitia Amiruddin selaku tokoh pemuda di RW 08, Bapak Rudi dan Pak Budi dan Pak Abu Eva Asnaini yang saya hormati. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati tasyakuran dalam rangka menyambut HUT Sadap yang kedua. Ada beberapa hal barangkali yang perlu saya sampaikan dalam acara ini. Tentunya yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia HUT Sadap yang kedua. Terima kasih pula kepada donatur yang telah memberikan sebagian ya rezekinya kepada kami sehingga terlaksana kegiatan ini. Ada yang kedua, kalau kita lihat ya Sadap yang kedua ini memang dianggap ya dengan Sadap yang pertama barangkali lebih meriah barangkali ya. Kalau pada tahun yang lalu kita menggunakan secara grup ya, dikocok sama seperti yang kemarin, kalau pada tahun ini kita melaksanakan single ya. Ada dua pertandingan, yang pertama yaitu pertandingan single dan yang kedua pertandingan catur ya, caturnya belum selesai, baru nanti malam final antara Tommy ya dengan Pak Haidir ya. Nanti boleh kita saksikan sambil mendengarkan lagu-lagu nanti yang dialunkan oleh Bapak Uki ya, Yongki kemari, Bapak Yongki dan Bapak Cuo nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 08 Bapak Roslan Kasim, yang kami beserta staf pejabat di lingkungan RW 08, yang kami hormati Ketua RW Ketua Sadap M17 Bapak Muhammad Hasan Jongkel beserta jajarannya. Nah, itu banyak doanya tuh Muhammad ya tuh. Yang kami hormati para filsus senior saya Pak Ismaili, rekan-rekan semua anggota tim Sadap M17, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan kemampuan kesehatan hingga bisa terus bermain. Ya kayak gitu dah. Enak loh, ditutupin loh. Kalau ini cocok ini.
Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga. Ya, selain sehat juga silaturahmi, mudah-mudahan kalau dengan silaturahmi insyaallah semua akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang lain juga insyaallah akan ditambah. Ini pengalaman kita di Sadap Prem 17 dari ulang tahun pertama hingga sekarang ulang tahun kedua. Alhamdulillah juaranya juga jadi lebih berbeda lagi, lebih bervariatif para juaranya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga nanti bisa meningkatkan skillnya, ya, biar bisa nanti gantian juaranya. Tapi nggak disetting nih, nggak disetting. Jangan disetting. Kalau kalah kalah aja, ya Met. Saya mah kalau kalah kalah aja, tadi. Ya, jangan lagi disetting. Kalah mah kalah aja. Kalau saya disakit kita pun nggak ngaruh. Udah kalah itu. Leduk sih cukup dikenal. Bukannya nyombong juga. Di Paguyuban Ciledug aja, Pak RW, Pak Ketua PTM, saya sudah di ujuk-ujukin terus. Sadap masuk Paguyuban aja. Saya bilang bentar dulu, saya mau ngobrol-ngobrol dulu. Saya ditawarin dulu gitu. PTM sudah Sadap masuk. Gitu. Dan kalau kita yang ngadain, insya Allah. Kalau yang mau dari luar main kesini juga senang gitu, rata-rata senang. Malah ada yang balik dua kali ya Pak RW ya? Ada yang balik dua kali, ada yang mau balik lagi sebelum kita dulu aja kali, gantian yang lain kan kesini juga gitu. Ya, alhamdulillah, PTM Sadap cukup ya dikenal lah, minimal mah di lingkungan Paguyuban Ciledug, walaupun belum jadi anggota, tapi nama kita sudah cukup dikenal. Nah, yang masih kurang itu emang SDM-nya. Tinggal bagaimana kita meningkatkan, khususnya nih yang muda-muda yang di Bang Congkel, Tommy. Kalau bisa diaktifin lagi, ya Congkel sama Tommy lah. Ya, harapan saya Sadap ke depan lebih bagus, baik dari kualitas kita semua, kualitas main kita, juga kesehatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini. Tapi kalau kekompakannya kita nggak kalah, paling disegani deh pokoknya. Di antara apalagi 6 PTM, paling ngeri ya katanya. Ya, jadi tolong dijaga kekompakan. Juga kualitas kita ditingkatkan lagi atas kehadiran seluruh rekan-rekan. Sekali lagi yang pertama kita jaga kekompakan kita, kita jaga silaturahmi dan tingkatkan lagi prestasi kita. Nanti Mas Master juga bisa jadi calon juara juga ini. Ya. Lawannya saya bertanding tuh. Nanti. Kalau sekarang mah belum. Kita kalau udah tua-tuaan dikit tuh Pak Isnai, itu saya main tuh lawan Haji Ajis kemarin tuh. Semifinal tuh. Gitu. Iya, masih pada gagah semua. Mudah-mudahan nyampe keluar nantilah kita bisa main ya, bisa bersilaturahmi. Pokoknya jaga kompakan, walaupun Amir Kriting rumahnya jauh, ya alhamdulillah masih mau bersilaturahmi Pak RW ini. Dari jauh-jauh datang ke sini bertukangan, luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan kekompakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pindah ya, geser. Masih lagi. Terima kasih pada Om Amir yang sudah memberikan motivasi sekaligus penguatan buat kita semua agar PTM Sadap di ulang tahun yang kedua bisa makin maju, makin kompak, makin solid gitu ya. Makin lancar semua urusannya, amin. Baik, kita berlanjut ke acara berikutnya. Kasihan nasi uduknya udah agak perak kali ya. Akhirnya ya. Jadi tadi matangnya sempurna kayaknya sekarang udah agak perak nih. Iya. Sebelumnya sampai kepada nasi uduk, kita ada sesi berikutnya. Gimana Cing? Oh siap. Ya itu ya siap. Sebelum, ntar belum selesai. Cing jauh ingetnya buat motong tumpeng. Pisaunya Cing, maafin. Oh udah ada, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati juga Pak Rudi selaku Ketua Panitia. Yang saya hormati juga Bapak Amir selaku tokoh pemuda. Bapak-bapak semua yang hadir, yang insya Allah memuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah malam, terus sudah ini saya masih kasih kesempatan. Jadi kalau saya lihat dari tokoh-tokoh pemuda tadi sudah banyak diutarakan. Membintik, apalagi si siapa sih yang ke sini jarang sih.
yang blocker itu Didit. Nah, itu saya lihat mainnya aja santai, itu bisa ngelain orang kan. Nah itu, jadi kalau kita lihat ketemu dia, ya udah pada mundur kelihatannya. Kalau itu rasa adab. Jadi saya minta jangan seperti itu. Kita betul nanti di mohon kepada ketua sadap sama Bang Tobi dicari harinya satu ke minggu takut latihan di luarnya Pak Dede. Kalau Pak Dede kan sudah malam malam Selasa sama malam Kamis ya. Kamis tadi malam Jumat. Nah, itu silakan aja. Kalau memang kita ada uang itu bagus juga. Saya lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak RW, yang saya hormati Pak RT, yang saya hormati Ketua Sadap Bapak Hasanuddin, kemudian para tokoh Sadap ada Bang Amir, Bang Tommy, Mas Tejo, Bang Rudi, dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Memang apa yang dikatakan oleh Bang Amir itu adalah benar, bahwa PTM Sadap itu ramah. Saya membuktikan hal itu. Saya cukup hanya datang dua kali. Setelah itu saya merasa sudah lama bergaul di sini gitu. Jadi saya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan teman-teman di PTM Sadap ini. Jadi memang sekali lagi saya nyatakan apa yang dikatakan oleh Bang Amir itu benar, bahwa PTM Sadap ini sangat nyaman bagi kita untuk bergaul, kemudian untuk mencari ilmu di bidang pertimpongan. Dan satu lagi mungkin saya dari Sadap ini ikut juga dalam komunitas sepeda gitu kan. Jadi satu hal yang memang saya dapatkan di Sadap ini adalah mengenai binting. Saya dengan Bang Lihin itu gak pernah menang gitu ngomong. Jadi bisa saya bayangkan kalau ketemu Bang Jagur ya pasti kalah 3-0 gitu. Jadi mungkin itu PR bagi saya ke depan untuk bagaimana lebih membiasakan bermain dengan bintik di PTM Sadap ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas pengiriman dari teman-teman sekalian. Sadap, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye. Tadu bajunya, tadu lu. Bajunya. Main dalam tadi apa bro? Bro. Iya. Bajunya mau nyiapin. Benar. Dikit aja. Hadiahnya? Ya, untuk juara tiga bersama. Ya. Buat dulu. Siap satu. Akan diserahkan oleh Bapak Budi Riyadi. Kami persilakan oleh Bapak Budi. Tiga itu. Ya. Bang Solim diwakilkan oleh putranya Ananda Kapi. Ya, Salim Ananda Kapi. Uang tunai 2.500.000 dipotong pajak 99%. Yang terakhir adalah juara tiga bersama Bapak Isnaini. Selamat untuk Bapak Solihin dan Bapak Isnaini. Juara kedua. Dua. Ini termasuk singa hitam nih. Jadi kalau kalah sama kuda hitam bukan? Selamat. Kuda hitam. Dan kuda hitam lagi nih. Baik, piala akan diberikan oleh Bapak RW 008 yaitu Bapak Ruslan Kasim MSPD. Selamat kepada Bang Amir Faisal alias Bang Amir Kiting. Di kemudian hari berikutnya ya. Disampaikan oleh kepada Bang Anto Stok. Foto dulu, Cing. Ya. Foto dulu.
satu unit HP Oppo ya. Wah, Oppo ya. Oppo meneh. Ada Pak RT. Berikan selamat. Baik, terima kasih Bang Ojek untuk pemberian hadiah tambahannya. Luar biasa, mudah-mudahan serangkaian acara ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Musik diumumkan untuk pertandingan catur malam final. Thank you.
sangat sedih. Dan selamat malam semua. Sebuah lagu secangkir kopi untuk Anda. Jangan kau menyebutku lagi.
Dadah. Dadah. Woo, hermano, 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 herm